nulis-nulis kayak gini tuh perasaan hati dia sendiri kan ya. Tapi tadi bagus tuh. Tama. Tadi yang terakhir bagus tuh. Yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan jalan-jalan. Dia mulu ini yang nulis. Dia. Oh, keren loh. Siapa dia galau mulu? Yang mana sih orang lama? Siapa? Lama yang mana sih? Kalau orangnya nggak kita kasih lihat mukanya berarti ada bermasalah yuk. Ini gitu. Terus masalah sama hidupnya. Oh iya sih. Lu lihat dong, kalimatnya galau-galau. Eh, turun-turun dong Tama, ntar gua kasih. Suruh turun dia sekarang. Nggak. Tama, kalau Tama turun Tama. Kalau kata gua jangan turun Tama, mau dikasih nasihat. Oh lagi lari, lagi lari. Tama lari, Tam. Tama. Ayo Tama. Cancel. Orang dia gini, dia balik badannya dia begini, cantik banget ya. Iya, 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 pinjam dulu sama duit lo. Ini orangnya. Tama, gue cuma nyuruh datang doang. Coba lu cari kalimat yang spontan coba. Lu buat. Coba, lu kasih kalimat. Kasih kalimat yang spontan coba yang galau atau gitu. Nyontek coba, gue mau tahu. Gue dipanggil adik-adik aja, Gi. Tau lu. Pokoknya, yang ada, pokoknya di sini gak ada main rumah-rumahan ya. Coba. Gi, bentar. Lu kemarin ngajak dia main dokter-dokteran ya? Apa? Ayo, coba. Kukira siang, ternyata sayang. Biasa. Yang lain lah, yang kayak gitu-gitu tuh bagus. Lagi tuh yang kayak di jalan hati-hati. Yang di hati kapan jalan-jalan gitu. Ayo coba apa lagi? Coba yang lain apa coba? Grogi. Ada buat Ayu. Kukira tak ada, ternyata janda. Apa yang buat Ayu? Bebas. Belum juga pantun, kamu udah cakep aja. Gue kira pantun ya bener. Iya. Kamu udah cakep aja. Pantun biasa gitu, cakep gitu. Pinter dia ya? Iya. Ini kayak gini smart nih ya. Pokoknya harus aja mau kapan izin, Jeng? Ya gitu aja ya. Sakit, sakit 2 hari. Dia pucet nih. Sakit apa? Urusan. Lu emang minum obat fiber kali. Enggak, dia minum obatnya yang fiberglass ya? Kaca dong, bener. Keras. Oke, yuk. Kita baca judul dulu ya. Oke. Selamat ya, Tama. Ayo, Dek, tunjukkan, Dek. Iya, pasti gigi. Adek-adek. Gak ada di Brownies main rumah-rumahan, gak ada ya? Suka pada main ibu-ibuan. Eh, Ajeng! Aku tahu kenapa kamu sakit ya. Makanya jangan jadi pemabuk. Naik angkot. Kemarin, Sabtu, Minggu. Iya. Ajeng. Oh, mabuk darat. Perjalanan. Iya. Mabuk darat. Untung stadium udah tutup lu, Jeng. Ya. Demi Moore enggak masuk. Enggak masuk Demi Moore. Tiba-tiba enggak masuk Demi Moore. Iya, enggak masuk. Ih, aneh banget. Oke. Iya. Yuk. Pantesan dari kemarin baik, terbocah. Yang penting gue dapat cumi kemarin sempat itu udah biarin. Iya, judul hari ini, judulnya adalah Bahasa Kehidupan. Mau masak bahasa kehidupan solid. Solid. Lo terlalu sering. Kita ada tangan pasangan yang makin sweet karena selalu menebar bahasa cinta. Ini dia Juwita Bahar dan Denny.
Solet. Makin sini, makin kesini kali ya. Makin kesini, Juwita dan Deddy makin sweet aja. Kita punya tayangan lagi. Apa? Makan gitu. Olahraga emang paling kenapa sih? Enggak, gue lagi nanya sama dia. Happy weekend, happy ending gue nanya. Tapi bahasa cinta yang kalian tunjukin ke masing-masing pasangan apa sih? Apa sih? Paling sih pegang tangan dia aja sih. Jarang ngomong romantis soalnya. Enggak, dia enggak romantis. Tipenya cuek gitu. Cuek banget. Kalau Gugi romantis kalau Gugi ya, Gi. Kayaknya ada yang baru nih. Hah? Oh, adek, dia gue adek, gimana sih adek? Tapi gini, biasanya bahasa-bahasa cinta mungkin kadang-kadang kalau mau suka kecup kening. Kadang-kadang. Apa momen biasanya yang sering dilakuin? Baik, Jui ke Deddy, Deddy ke Jui. Kalau Deddy sih kayak lebih kayak apa ya, cium kening aku kalau aku ya, lagi mau kan aku ada mau iya, mau beli apa gitu, oh iya nanti gitu. Siapanya nih yang ada mau, Deddy-nya? Aku. Oh kamunya. Aku malah mau beli apa ya, gitu maksudnya. Maksudnya Deddy lu jangan banyak belanja lo gitu. Iya nanti. Oke, tapi pernah nggak sih kalian berantem gara-gara love language yang nggak dimengerti? Jarang berantem sih. Gak pernah berantem. Sebenarnya jarang banget. Banyak loh artinya jarang berantem. Yang berantem tuh netizen, ngerti ya? Tiba-tiba dia rame sendiri aja. Iya. Itu juga dia, benar. Oke, tapi biasanya gini. Bagaimana ketika kan biasanya suka yang namanya pasangan kan butuh kecocokan dulu ya. Menyatukan pikiran kalian awalnya gimana sih dulu? Saling mengertinya dulu gimana? Kamu dulu. Gimana aku ya? Aku sih udah ngerasa cocok dari awal. Soalnya dia orangnya kalem. Soalnya kalau aku tuh nggak bisa main cewek break-breakan, nggak bisa. Break-breakan. Maksudnya teriak-teriakan, nggak teriak-teriakan gitu nggak bisa. Dan lebih dominan gitu nggak bisa. Kalau dia nggak. Dia diam nurut aja gitu. Nah, kalem aja dia kalem sifatnya. Oke. Nurut sih enggak juga, nurut sih enggak juga. Maksudnya gimana? Nurut sih enggak juga. Keras kepala juga. Kalem gitu. Oke, jadi maksudnya minimal kamu bisa. Ini adem-adem aja ya, pada wawa aja nih. Kamu bisa ngelit dia jadinya. Iya, ya. Benar. Tapi kita akan tes kekompakan pasangan sweet ini ya. Coba kita apa tes kekompakan. Kita tes. Apa? Kita main kuis dangdut kebetulan. Bukan. Apa? Ini pakai ini. Sini Jui, maju Jui. Oke. Punggung-punggungan. Kalian beda berapa tahun? Belakang bantal, belakang solo banget. Ya udah, saling ngerti berarti. Iya, beda 10. Iya. Maaf, satu-satu pegang. Jui, kamu umur berapa sih sekarang? 27. Jadi? Maaf, 37. Beda 10 tahun. 27 berarti Sipa ya? Sipa umur berapa ya? Kita kompakan, dengerin ya. Di mana tempat pertama kali kalian bertemu? Tulis jawabannya. A. Gak usah. Mereka yang agak gede aja. Mereka yang kedua kalau yang A. Oh, oke. Okay. Ayo tebak. A. Tulisan yang besar. Di tempat festival Panjat Pinang. Gak usah. Apaan juga? Gerni. Iya, utahnya Jui. Udah. B, bingung sih. Lama ya? Iya, lama. Taman 3, 2, 1. Silakan. Ke depan. Nah. Apa tuh? Utahnya Jui. Utahnya Jui. Utahnya aku. Iya, benar. Berikutnya. Nah. Deddy paling suka dimasakin apa sama Juita? Oh. Ini Deddy-nya Deddy Corbuzier ya? Iya. Deddy paling Deddy brokoli suka dimasakin apa sama Juita? Deddy. Sudah. 3, 2, 1. Sambel. Sambel. Berikutnya. Liburan ke pantai
atau liburan ke gunung? Ke pantai atau ke gunung? Cek, ke Pasar Pramuka. Tiga, dua, satu. Pantai. Pantai Jui apa? Pantai. Dia itu teriak-teriak karena nggak ada celah, nggak ada celah. Nih, bentar, dalam hati mama gini, ya sama mulu lagi jawabannya. Ayo, kalau nggak sama jawabnya, ngapa itu? langsung. Kok bisa dia nggak kompak? Kalau save nomor pasangan kalian, pakai nama siapa? Ayo. Maksudnya aku ke Dedi. Iya, ya. nge-save nama Dedi siapa? Dedi nge-save namanya Wendy siapa? Bukan. Dwi. Tiga, dua, satu. My future. My future. Lucu banget. Berarti kamu kalau nelfon dia ngerasa kayak, lah. Gue nelfon diri gue sendiri nih gitu loh. Enggak, kalau Dedi di aku love doang. Terus kalau aku di Dedi my future. Oh iya benar. Tuh yuk, contoh. Apa? Nanti ditulisnya my future kalau lu dapet pasangan. Apa? Jangan tulis furniture ya. Enggak, gue lagi inget gue nge-save-nya ganti-ganti yuk. Apa? Apa? Gue ganti-ganti, salah satu itu gue pernah pokoknya nanti jam segini aku akan telepon kamu, kamu angkat ya. Saking gue takut kelupaan, Wen. Yeah. Gue tulis di situ, istri, woi, angkat woi. Enggak boleh kemis ya, Oma. Enggak boleh. Kalau Juwita marah, dia suka ngapain? Kalau Juwita marah, Juwita suka ngapain? Ngacak-ngacak nasi kotak. Marah. Ya kalau Ju marah, Ju suka ngapain? Diem atau apa? B, diem. Duh, semoga nggak cocok nih. Kompak banget mereka. Tiga, dua, satu. Papan tahan dulu. Papan tahan dulu. Diem dulu. Diem atau nangis? Diem atau nangis? Bener lagi. Beneran lo? Eh, enggak, kalian tuh kayaknya kayak jodoh deh, nikah deh mendingan. Sama terus. Berikutnya, berapa jumlah? Oh, ini udah ketahuan. Apa? Berapa jumlah dari selisih usia kalian ditambah usia pernikahan? Hah? Usia pernikahan? Berapa jumlah jumlah dari selisih usia kalian ditambah usia pernikahan? Selisih usia kalian plus usia pernikahan dijumlahnya jadi berapa? Simpelnya gitu. A. 1945 Masehi. B. 20 hari. Iya, Ayu mah gampang 20 hari doang. 20. Baru jalan. Tahu lu. Lu apa sih? Lu ngapain sih lu? Muka lu pakai ke gue ngapain? Ya lu ketawa, gue tahu dalam hati lu ketawa. 3, 2, 1 silakan diangkat. 10 tahun bedanya, pernikahan 4 tahun, 14 tahun. Wah. Silakan duduk. Udah. Kompak banget di luar biasa. Nanti ada hadiahnya, 1 juta. Serius, Pak? 1 juta apa hadiah? Hadiah. Ambil aja, ambil. Jangan gak enakan, gak apa-apa. Lah orang udah di sini tengah jalan dia bilang, gitu. Kesannya kayak gue galak kan, gak apa-apa, gue mau orangnya. Kamu apa kabar? Nah, bertambahnya usia dia di netizen malah salah fokus sama... Nasi kebuli? Nasi kebuli. Coba kita lihat fotonya ini. Nasi kebuli. Kenapa emang? Yeah. Oh, karena nasinya... bukan kue tapi nasi kebuli. Iya. Yes. Ada arti enggak? Enggak, soalnya kalau yang manis enggak akan dimakan. Enggak ada yang makan. Cuman potong, suap-suap udah. Sayang gitu. Jadi kebuang. Gitu. Oke, jadi sekarang kalau ada apa ya cari yang bisa dimakan. Nasi, gitu. Bakso, udah gitu, mendingan gitu. Bakso. Oh, kuenya bentuk bakso gitu. Iya. Yang ngasih nasin gitu. Oh, emang jadi enggak makan manis? Enggak, aku juga enggak.
gitu. Sehat ya mereka polanya? Iya. Ya. Kalau kita coba. Wah, kita sampai sampai gula sampai kita seruput. Tapi gini, kalau dari apa usia pernikahan kalian nih, kira-kira apalagi pencapaian yang kalian pengen dapat sih? Di usia pernikahan sekarang ini yang keempat ya? Iya, empat jalan lima. Anak sih, tahun depan kayaknya. Anak ya? Baru mau mulai ke anak gitu ya? Iya. Amin. Oke, niatnya mau berapa anak? Satu. Satu aja? Satu tapi fokus gitu ya? Iya. Soalnya kan udah ada satu dari suami. Dari suami. Jadi pastinya ada dua gitu ya? Dua, iya. Jadi masing-masing juga mendapatkan perhatiannya juga udah benar cukup dan maksimal ya. Oke, nah tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, ngomong tentang perjalanan cinta mereka berdua nih, sampai sekarang ini mereka sweet banget. Ada nggak sih hal atau tempat liburan yang kalian pengen datengin berdua tapi belum? Ntar dulu deh, nanti dulu gitu. Bareng ya. Raja Empat. Nah, tadi aku udah jawab Raja Empat. Raja Empat. Pantai Raja Empat. Dia pengen banget. Belum. Belum kesana ya? Belum kesana. Yui juga pengen kesana juga. Pengen. Kalau Ayu di apa ya? Gue nanya apa ya? Di jungle. Waktu oh, di jungle ya? Di jungle. Oh, di jungle ya. Ayu belum punya calon. Belum. Aku punya calon, tapi calon RT sama RW. Ayu udah punya calon, cuma calon kecantikan ya, Yu. Itu salon ya. Gimana ya? Iya, salon. Ya, sorry. Oke. Kita mau reka adegan. Kebetulan reka adegan ini menjadi jantungnya acara kami ya. Oke. Kami apa tuh? Oh, bukan ngobrol ya. Jadi Juwita minta tolong Kayu buat bantuin bikin surprise ulang tahun untuk suaminya. Untuk suaminya ngasih kebuli ya. Ternyata Dedi males keluar karena bosan sama surprise Juwita. Akhirnya Ayu inisiatif panggil tukang sulap langganan Wendy buat menghibur. Okay. Iya. Oh, tukang sulapnya langganan gua, berarti bukan gua kan? Bukan. Iya, salah tuh, benar-benar si Wendy. Bener kan gua? Kayaknya beneran aku sih. Beneran. Juwita nanya, beneran ada, beneran. Brownies tuh royal sekali. Iya. Selama tanggal-tanggal segini masih aman ya. Ya, kalau udah tanggal 20-an ya beda lah ya. Yuk. Endul lagi nih. Benar itu. Baru. Oh, Endul nih ya. Kamera roll. Jadi action. Apa, Jui? Ayo, minta tolong dong. Ah, beli nasi kebuli. Beli nasi kebuli buat? Buat suami. Oh, ulang tahun. Oh, ya udah. Mau kue apa mau nasi benar? Nasi budak. Nasi kebuli. Bukan kue. Ya, bisa aja nih. Kue berbentuk nasi kebuli. Nasi kan, jadi nasi kebuli. Sama ayam, sama kambing gitu. Kan aku udah bilang sama kamu. Nah, kamu kalau kesini sendiri aja enggak usah ngajak nenek Twiti no di pojok. Ya, Ayu tolongin ya. Ayo let's go, kita beli deh nasi kebulinya. Oke, yuk. Berapa nih, Pak? Saya nggak ikutan yang lain. Oh, ini penjualnya. Oh iya, ini nasi kebuli. Oh, iya. Ini berapa? Ini bisa kita bawa nggak nih, Pak? Ya, ini sudah satu-satunya nih. Mau deh. Mau bawa? Ya, kita bawa berapa deh. Segini? Ya, segini berapa ya? 240 ya. Oke. Okay. Posting story 3 kali ya. Endorse dong. Iya, bayar. Ya udah, ini saya ambil dulu ya. Boleh. Ini ntar bulan depan. Ya, ada begini. Udah kemakan semua ya. Ya udah ya. Udah kemakan semua ya udah. Ini ya. Ya udah Jui, ini kita kasih ke suami kamu aja. Coba kamu panggil suami kamu, siapa tahu dia suka. Oh, deket ya sama rumahnya ya. Dekat. Iya, yuk. Persingkat. Sayang, aku langsung panggil. Iya, panggil aja. Terus aku yang mau keluar. Iya. Yang. Enggak mau. Enggak mau keluar. Jui, suami kamu turunan kabel tinggal di pojokan. Panggil aja, ini kan surprise dari kamu. Aku udah bayar loh ini. Yang sini sih. Nggak mau, Kak Ayu gimana dong? Ya udah, kalau dia nggak mau keluar, mungkin dia nggak suka sama surprise kita. Gimana kalau aku kasih ide? Apa? Kita selesain aja ini. Sebenarnya aku punya tukang sulap yang sangat sakti. Oke. Sulap sangat sakti.
Tak lama muncullah pemain sulap yang dipanggil Ayu untuk menghibur Kiri. Ayu, ya, ini siapa? Sini kamu, ini aku kenalin. Aku sedang mencari Cinderella. Ini siapa? Penyihir, bukan penyihir. Oh, bukan. Aku adalah pesulap. Oh ya, iya, siapa ini namanya? Ini ada apa? Manggil aku. Ini teman aku. Suaminya minta dikasih surprise sulap sakti. Sulap sakti. Kamu ngasih beban ke aku ya? Mana ya, suaminya? Suami dia ngambek, gak mau keluar. Mas, kenapa sih ngambek-ngambek? No, no. Oke, okay, biar dia lihat dari situ, aku akan tunjukkan skillku. Ini sangat, ini paling sakti. Skill. Udah bayar lu ya. Udah bayar. Kasih tepuk tangan dong buat sulap aku. Lu main aja, kita yang tepuk tangan. Ya, okay, okay. Ya kaget kan saya kaget. Patah okay, lagi ya. Saya akan mulai ini sulap pertama saya ya. Kalau misalkan okay. Ya ada satu bulu satu yang menggoyang-goyang. Kita sama-sama ya. Sim salah Bim jadi apa? Nih ya kita lihat ya. Jadi apa? Putih ya. Kosong. Simsalabim jadi apa? Ya kita lihat ya, kita lihat ya, kita lihat tuh. Jadi apa? Mau lagi, mau lagi. Simsalabim jadi apa? Megangnya cuma atas bawah doang. Ya kita lihat ya, tuh. Lanjut, jangan dibuka. Jadi apa semua kemuliaan? Ya ini kan ini ya, ini ya kosong. Di situ aja jangan deket-deket. Nih, tuh kosong ya, tuh kosong. Nih, so, cim, ada lagi. Cuma sih. Oh, gitu. Tuh. Hei, lu lagi. Hibur dia nih, kalau dia ngajak main, gue gunakan waktu luang nih. Nia, Nia. Jadi sini Dad, jadi RT. RT bisa berubah warna ya? Iya. Jauh-jauh nih.